Langsung aja kita unbox yang pertama, T-Rex. Nah, di dalam T-Rex ini ada Dino yang warna hijau, abis itu ada Diz yang buletan itu, sama ada karakternya namanya Jiki. Siapa aja nama karakter dari Mini Force ini? Kalau teman-teman tahu, tulis di bawah ya, di komen. Nanti yang benar aku kasih 3 hadiah dari Mini Force, tapi secara random ya. Makasih buat teman-teman semua yang udah balik nonton lagi video Asta Kids bareng aku Michelle. Nah, kali ini aku mau kasih tunjuk ke semua teman-teman kalau misalkan aku punya mainan robot-robotan dari Mini Force. Jadi ada 4 warna dan di sini keren-keren semua loh. Langsung aja kita mulai yang pertama, T-Rex. Si robot hijau yang terdiri dari robot Dino, Diz, and karakter yang bernama Jiki. Langsung aja kita unbox yang pertama, T-Rex. Nah, di dalam T-Rex ini ada Dino yang warna hijau, abis itu ada Diz yang buletan itu, sama ada karakternya namanya Jiki. Nah, teman-teman, kita mau unboxing langsung ya. Kira-kira teman-teman tahu nggak siapa aja nama karakter dari Mini Force ini? Kalau teman-teman tahu, tulis di bawah ya, di komen. Nanti yang benar aku kasih 3 hadiah dari Mini Force, tapi secara random ya. Selanjutnya, kita ada Trix. Kombinasinya warna pink dan juga kuning yang lucu banget dengan karakter yang bernama Lucy. Trix ini adalah Ceratosaurus. Next, kita ada Tiraka berwarna biru dengan karakter bernama Volt dan Mega Shark si hiu. Nah, khusus untuk Mega Shark, dia punya karakter yang sama, yaitu Volt. Dan semua robot Dino ini bisa berubah atau transform menjadi Dino Head. Nah, sekarang Dino-nya udah kita unboxing nih. Kita transform yuk jadi Dino Head. Let's go! Seperti yang kita lihat, ini tuh mainannya lumayan bagus ya teman-teman. Dari mulai kualitas robotnya yang bagus, padat, gak rapuh, dan takut patah gitu. Warnanya juga bagus banget ya, kontras banget. Dan terlebih lagi mainannya juga unik banget. Kepalanya pakai helm gini bisa nengok kanan dan kiri. Tangannya bisa diputar, siku bisa ke depan dan ke belakang. Pergelangan tangannya juga bisa diputar buat minta-minta loh teman-teman. Terus kakinya bisa sampai split kayak gini. Lutut bisa ditekuk biar pose duduk nongkrong kayak gini. Atau baca doa gini. Jadi gimana teman-teman? Seru nggak permainannya buat teman-teman? Kalau menurut teman-teman seru, komen ya di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Kita ketemu di video selanjutnya. Dadah! Wow.